Ya. Kalau ini kan kita spesial lebaran, ya. Talk show spesial lebaran. Berarti tamu kita spesial dong. Oh, spesial banget lah ya. Kita panggil aja ya. Oke. Ini dia, Krisdayanti. Surprise ya? Ini mah Kristanto. Aku dari mana? Mencintaimu. Mirip, Le. Bener mirip. Mirip. Ini mah temen gue, Andre. Udah lama gak ketemu kan? Iya. Kangen gak? Pas banget ini lebaran, minta maaf sama iya. Orang tua. Karena menunggu itu udah gue anggap ibu sendiri. Iya. Udah tepuk tangan, Bang. Duduk sini. Udah tua. Namanya juga orang kan gak ngerti. Sini. Ini di sini. Mi, siapin ya, makanan. Ini harus banyak ini makanan. Saya mau siapkan makanan dulu ya. Ini sekalian. Sama ini, Mi. Kesukaannya jangan lupa. Apa? Dodol curut. Oh ya, siapin ya. Ayo siapin. Mamang di sini aja. Ya. Ajak ngobrol. Gitu. Ini si Amang. 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 Kita ngobrol-ngobrol. Bre, serius nih. Iya. Talk show ini, gak boleh bercanda ini serius. Mbak Nunung. Iya. Yang undang kemari siapa? Gua kangen tawanya Mbak Nunung tuh, kangen tawanya. Suka nonton kalau selama bulan puasa gue nonton terus. Iya, sana bareng sama kan waktu itu Salontong. Tidur 3 hari yang lalu. Lama banget tidur. Enggak, ini kabar dari NetTV. 3 hari yang lalu saya tidur, tiba-tiba teplon saya bunyi. Telepon. Oh, teplon buat masak telur. Terus? Ada teplon, terus loh. Ah, kamu mau enggak buat bintang tamu surprise-nya si Sule sama si Andre? Kata siapa itu? Kata si penelpon itu. Kamu siapa? Terus yang nelpon gimana? Aku penelpon misterius. Oh, misterius. Misterius. Kaget waktu itu. Aduh. Terus yang teleponnya gimana? Aku kaget banget. Pasti bingung kan waktu telepon. Sumpah deh, kaget banget deh. Karena ada misterius gitu. Kalau masalah misteriusnya gak masalah. Mamang saya gak gencet itu lihat. Tekanannya berat. Nunung kalau lebaran gini gimana biasanya? Saya? Saya kan masih punya orang tua, masih punya anak-anak yang ada di Solo ya. Jadi pastilah saya pulang ke Solo. Ya, kontrakan ya, gimana? Ya, makin ya. Banyak ya di Solo. Alhamdulillah. Senang ya kumpul keluarga besar di sana ya? Enggak. Apa? Sis. Seumuran. Sis, ini saya mau nanya nih, bumbung lebaran. Pertama kenal sama Sule sama Andre dari mana ya? Gimana sih perkenalan sampai... Perkenalan kalau sama Sule, ya di OVJ. Yeah. Kalau sama Andre sempat pernah kenal, ketemu-ketemu si Hello. Waktu Andre masih jadi bellboy. Bellboy. Nah suatu saat ketemu, aku temu, Andre, hai, cuman agak kecewa karena Andre waktu itu bawa cewek gitu. Ah ya berarti belum beruntung lah aku gitu. Urusan lu apa? Belum beruntung. Jadi? Ya ini kan cerita jujur. Oh. Siapa sih dulu orang yang gak naksir kamu? Berapa? 20-an. Berarti aku kan masih 30-an. Oh iya ya. Iya kan? Kira-kira berkesan enggak berteman dengan Andre? Enggak begitu, biasa saja. Kalau sama Sule, pernah suatu saat aku jadi juri Sule pas lagi jadi Di api. Iya. Itu aku salah satu, cuman waktu itu aku masih inget banget almarhum Basuki bilang membisikkan saya. Ini anak
pasti akan jadi orang hebat gitu. Sedih, sedih. Le, sedih. Jangan ditekan ya kalau begini. Takut keinjak kakinya. Le, suruh udah, udah. Bener. Kejepit, tangannya kejepit.